Jalannya tuh kelihatan enggak ya? Bagus. Tuh di atas ada bulan tuh. Ada bulan. Ada bulan, kelihatan enggak bulannya? Ini bulan yang ada yang bisa lihat dari Sapporo Eki. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya berada di Sapporo Station. Hari ini saya mau memperkenalkan sedikit barang-barang atau makanan-makanan yang dijual menjelang tahun baru. Karena makanan atau barang-barang, aksesoris-aksesoris yang dibeli atau dijual pada saat ini setahun sekali hanya bisa kita lihat. Jadi saya mau memperlihatkan pada teman-teman apa saja barang-barang yang dipakai, dimakan, dan dipajang orang Jepang saat menjelang tahun baru. Jadi sekarang saya berada di Sapporo Station. Terus di belakangnya ada lampu-lampu, terus ada salju juga. Hari ini katanya dalam setahun ini, hari ini, besok sama sampai tanggal berapa ya? 2. Itu cuaca sangat dingin katanya. Menurut informasi cuaca. Itu ada salju. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk lihat-lihat makanan. Terus terus keadaan dan suasana menjelang tahun baru di Hokkaido. Jadi ikutin saya terus ya, lihat-lihat. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat situasi yang ada di dalam sana. Sebelum itu saya mau kasih lihat dulu sama teman-teman salju ya. Ini dia saljunya. Ini saljunya. Aduh, dingin sekali. Kalau di tradisi orang Jepang itu mungkin sama ya seluruh dunia. Tapi ya saya mau kasih kenal hari ini adalah keadaan tradisi orang Jepang. Kalau orang Jepang itu tanggal berapa ya? Tanggal 30-31 itu mereka sibuk sekali belanja, shopping, buat makan, buat apa ya? Hiasi rumah, persiapan apa ya, menerima tamu keluarga. Jadi mereka itu sangat sibuk belanja terus. Jadi hari ini saya mau kasih lihat kesibukan orang Jepang menjelang tahun baru. Ini saljunya, salju, semuanya salju. Saljunya nempel di gelas nih. Dingin. Dingin sekali. Jadi sekarang saya mau masuk ke dalam biar hangat. Tuh banyak orang tuh. Wah. Sama. Dingin. Tangan beku. Ini dia juga aksesoris yang dipajang di setiap pintu, di depan pintu, di kantor-kantor, toko. Seperti ini pajang aksesorisnya. Ini dia dari bambu ini. Banyak sekali orangnya belanja, lagi belanja. Makanan yang khusus untuk tahun baru, makanan yang dimakan di saat tahun baru.
satu makanan khas orang Jepang di saat tahun baru. Mereka makan makanan seperti ini loh. Warna-warninya bagus ya. Terus ada yang bentuk udang, ada yang bentuk ikan. Lucu-lucu kan makanan khas orang Jepang di saat tahun baru. Coba beli satu rasa. Ini kayaknya bukan gula loh. Kore ikko katte miru? Tabette miru? Chotto takasugi nai? Dore? Kore satu janai? Ini ada gambar ikan. Ini ada gambar udang. Lucu-lucu. Lucu-lucu ya makanan khas orang Jepang pada saat tahun baru. Coba beli satu rasa. Ini ya. Oh, ini ada gambar ini lucu. Harganya 718 yen. Ya udah kita coba satu ya. Beli satu rasa nanti enak atau tidak. Ya, beli satu coba yuk. Kasih lihat ini. Ini aksesoris di Jepang menjelang tahun baru. Ini mereka pajang ya, pajang di depan pintu rumah ataupun di dalam rumah. Modelnya seperti ini, lucu-lucu. Kawaii. Ada juga ya model seperti ini. Jadi di setiap rumah orang Jepang itu pada saat mau tahun baru mereka beli ini untuk pajang di rumah mereka, di toko-toko. Banyak lagi, yuk kita lihat apa saja yang ada di toko ini menjelang tahun baru. Sekarang ramai sekali orang Jepang lagi belanja untuk persiapan tahun baru. Ini dia, semuanya cantik-cantik, lucu-lucu lagi. Ada gambar nenek sama teteh, kakek, nenek. Lucu kan? Ini gambar ikan, apa nama ikan koi? Ikan mas. Semua dari sini, semua beraksesoris. Toko-toko semuanya jual yang kayak begini, bunga-bunga yang dirancang khusus untuk menjelang tahun baru gini semua. Wow, ini semua bunganya khusus dirangkai untuk tahun baru. Semua bunga-bunga untuk tahun baru ya, penyambutan tahun baru. Anjep
suasana tempat belanja di Jepang semuanya ramai dikunjungi orang untuk perlengkapan, beli makanan, beli aksesoris, beli bunga-bunga untuk mereka pajang di rumah mereka. Ini lucu-lucu sekali ya. Terus ada juga yang kayak semuanya orang beli bunga, beli bunga, beli bunga. Lagi ramai dengan manusia. Ada banyak macam bentuk, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau yang tinggi dan besar itu harganya lebih mahal. Lucu, ada gambar ikan, kayak ikan udang. Ikan sama udang. Ini makanan-makanan yang dimakan orang Jepang saat tahun baru. Ini semua dari ikan. Ikan-ikan. Makanan khas tahun baru di Jepang. Semua dibuat dari ikan, daging ikan. Kaki kepiting nih. Satu pak ini harganya 765.000, harga rupiahnya 760.000. Kaki gurita ini sekitar 350.000 satu kaki ini. Mahal ya. Nah, kalau ini namanya apa ya? Mochi. Dalamnya mochi. Jadi kalau tahun baru di Jepang itu, orang Jepang semua hias rumah pakai ini. Ini namanya apa, Kak? Ini bahasa Jepangnya panggil kagami mochi. Di dalamnya mochi. Bisa dibakar. Oh, abunai. Dipajang seperti ini di rumah-rumah pada saat tahun baru. Ini sekarang lagi dihiasi semua. Ini besarnya, terus kalau yang kecilnya seperti ini. Bagus-bagus ya. Jadi orang Jepang itu tahun baru itu di rumahnya mereka itu siap pajang seperti ini. Mochi, kagami mochi. Yang sering dimakan di tahun baru itu ada mochi, ada ini mochi, terus kagami mochi. Bunga kawan, bunganya cantik-cantik. Aduh, toko-toko kue atau keripik gitu ya, kotak. Satu kotak ini harganya 1.000 yen, sekitar 100.000 rupiah. Dalamnya ada kue seperti ini, ada 3 macam contoh. Terus kalau yang ini ada kue seperti ini. Khusus dirangkai untuk tahun baru. Jepang semua pada berlomba-lomba beli bunga. Sekarang suasana tempat belanja di Jepang semuanya ramai dikunjungi orang untuk perlengkapan, beli makanan, beli aksesoris, beli bunga-bunga untuk mereka pajang di rumah mereka. Ini lucu-lucu.
sekali ya. Terus ada juga yang kayak gini. Oke, sekarang mau coba dulu ya bagaimana rasanya ini. Tabete mi yo. Jatuh. Kira keras padahal lombo. Rasa apa ya? Manis rasanya, manis. Kayaknya belum pernah rasa deh kayak begini di Indonesia. Kayaknya ini dibuat dari kacang apa ya, pokoknya dari kacang lah, kacang bukan kacang tanah tapi kacang kore nani mame kara sukuru itu kacang hijau. Kacang hijau? Kacang putih jana ya? Kalau Jepang mah kacang hijau, kacang merah. Leo apa kuna yo? Kacang merah. Buat dari kacang hijau, katanya dari kacang hijau. Tapi warnanya yang hijau ya? Manis, agak manis ya. Tapi rasanya enak. Manis sekali. Ini cocok dengan teh boleh ini, teh hijau. Sekarang mau coba yang ikan. Dalamnya juga semua dibuat dari kacang. Dalamnya kacang merah. Luarnya ini kacang, bukan kacang hijau tapi kacangnya di sini warnanya putih ini. Sama tepung. Ada tepung. Ini tepung sama kacang-kacangan. Terus yang di dalam ini kacang merah. Enak sebenarnya, tapi manisnya minta ampun manis. Kita naik tangan. Terus ini cocok minum pakai hijau yang agak pahit. Sama buat teh hijau dulu ya. Sekarang coba yang udang sama ikan sama. Malamnya juga kacang merah.
sisanya besok baru makan.